Demo! Ya, Mohamed Rashid mendapatkan peluang kedua di pertandingan ini untuk ada pertandingan berlangsung di Stadion Wibawa Mukti. Sekarang kabupaten Sumatera biasa di mana? Dua alasan Persija berpotensi rusak rekor tak terkalahkan Persib. Gelandang Persib Bandung Mohamed Rashid menilai duel kontra Persija Jakarta bukan pertandingan spesial. Meski laga kedua tim selama ini sering menyita perhatian lebih dari publik sepak bola nasional. Namun Rashid menyadari tantangan kali ini lebih berat dan meyakini duel kontra Persija akan berlangsung sangat sengit. Ada dua alasan konkret yang menurut Rashid membuat Persija jadi ancaman serius untuk Persib. Pertama, mengingat Persija memiliki motivasi untuk memperbaiki pencapaian dan memerlukan poin penuh demi memperbaiki posisi di papan klasemen. Selain itu, kokohnya Persib sebagai tim yang belum terkalahkan membuat motivasi Persija dinilai Rashid semakin berlipat untuk mengalahkan Persib. Karenanya, duel kali ini akan menjadi tantangan besar selanjutnya bagi Persib dalam upaya mempertahankan catatan positif setelah belum terkalahkan dalam 11 pertandingan. Meski begitu, Rashid tetap optimis banyaknya catatan positif tersebut bisa dipertahankan timnya. Apalagi tim Persib kali ini sudah dirancang sebaik mungkin oleh tim pelatih untuk menjadi tim tangguh dalam berbagai situasi. Pertandingan Persib versus Persija akan digelar di Stadion Manahan Solo dan rencananya disiarkan langsung Indosiar pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Fuck her in the best.